karena hari ini merupakan hari atau kali yang kedua Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur telah menempatkan diri hadir di tengah-tengah keluarga besar SMA Ifata Sue. Karena itu, pada kesempatan ini Ketua Yayasan Ifata Sue bersama Ketua Komite SMA Ifata Sue, Kepala SMA Ifata Sue berserta Bapak Ibu Guru dan Pegawai serta seluruh siswa SMA Ifata Sue menyampaikan selamat datang di SMA Ifata Sue. Bapak Ibu yang kami hormati dan kasihi, selanjutnya kita akan mengikuti laporan Kepala SMA Ifata Sue dalam hal ini Bapak Rofi Selang SPD MPD. Kepada Bapak Kepala SMA Ifata Sue, waktu dan tempat dipersilakan. Yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Timur Tengah Selatan, yang kami hormati pula Bapak Ibu Kepala Dinas yang berkesempatan hadir pada saat ini, Bapak Wakil Ketua DPR di Kabupaten Timur Tengah Selatan bersama dengan Bapak-Bapak Anggota DPR yang berkenan hadir. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat tuntunan, perlindungan, kasih setia Tuhan yang telah merencanakan segala sesuatu terjadi. Berkenan Bapak Gubernur bersama dengan rombongan hari ini hadir di SMA Ifata Sue. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Safe. Sungguh berbahagia SMA Ifata Sue dan juga SMK Kristen Sue kepada sekolahnya hadir di sini Bapak Gubernur. Tidak kami menyangka bahwa hari ini Bapak Gubernur akan datang ke sini. Yang ada adalah kami mempersiapkan diri untuk datang menemui Bapak Gubernur di kantor Gubernur. Tetapi sungguh mulia hati seorang Bapak. Kami sebagai anak tidak sempat kami datang. Bapak datang sendiri dan menemui kami di sini. Sungguh luar biasa. Perkenankan saya memberikan laporan singkat. SMA Ifata Sue merupakan cikal bakal satu peristiwa besar di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Sejak peristiwa pencurahan Roh Kudus tahun 1965, di sini pun menjadi sekolah. Di sini adalah satu lembaga pendidikan penginjilan di mana mengumpulkan semua masyarakat atau jemaat Kabupaten Timur Tengah Selatan yang mendapatkan pencurahan Roh Kudus, dibina dan didirik dalam satu lembaga di tempat ini, namanya Lembaga Pendidikan Penginjilan. Setelah itu LPP diubahkan, maka berganti status menjadi Sekolah Pendidikan Guru Agama. Masih ada kalau kami kata Roh Kudus masih hidup menggerakkan hati Bapak sampai hari ini bisa. Selanjutnya dari PGA berpindah status menjadi SMA Ifata Sue pada tahun 1993. Terima kasih ada perhatian dari Bapak Gubernur pada hari ini datang mengunjungi kami yang kedua kali. Tidak menyangka bahwa Bapak akan datang ke
kami yang harus ke sana tapi Bapak datang menemui kami sebagai anak-anak. Sungguh luar biasa. Demikian beberapa laporan singkat kami. Mengingat waktu masih banyak perjalanan dari Bapak Gubernur. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami daulat dan kami memohon kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur yang hari ini telah hadir di tengah-tengah SMA dalam peristiwa yang sesungguhnya mengandung makna yang sangat besar bagi SMA Patah Soleh dengan penuh sejarah hadir yang kedua kali. Sambutan sekaligus penyerahan bantuan dari yang terhormat dan yang kami banggakan, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bungtilu Laskodat, kepada SMA Efata Soe dan SMK Kristen Soe. Kepada Bapak Gubernur, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat siang. Shalom. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bupati, Wakil Bupati Sumatera Selatan, Pak Bupati lagi on the way sini. Tadi jalan dengan saya cuma ketinggalan juga. Mungkin sedikit-sedikit sudah sampai. Pimpinan DPRD dan anggota DPRD di Sumatera Selatan, para pimpinan OPD Lingkup Kabupaten Timur Selatan, kepala sekolah, ketua yayasan, dan seluruh guru siswa yang saya hormati di SMA Efata. Saya hadir di sini ada dua alasan. Yang pertama, saya datang bayar utang. Yang kedua, saya datang menuntut bayar. Jadi dua-duanya kita saling bayar. Saya bayar saya utang, bapak-bapak saya minta. Tolong SMA Efata Soe tahun depan itu sudah bisa tanam, liburkan semua tidak apa-apa. Tapi 300 hektar jagung tertanam. Nanti koordinasi dengan Kadis Pertanian, kami siapkan benihnya, kami siapkan lahan olah lahannya, kami siapkan pupuknya, herbisidanya, pestisidanya, semua kami siapkan. Sekaligus kami siapkan off-taker yang beli hasilnya. Jadi saya minta untuk kerjasama dengan gereja-gereja, 300 hektar, tidak semua, 50 atau 25, pokoknya total SMA ini tanam 300 hektar. Seluruhnya sudah disiapkan oleh provinsi. Benih terbaik, pupuk, herbisida untuk rumput, dan pestisida kalau hama dan yang lain, serta off-takernya. Jadi saya tidak datang sini, kasih aja. Juga saya mau tuntut balas. Dari 300 hektar yang dipakai, maka itu bisa dapat sekitar 6 miliaran. 6 miliar nanti ganti uang buat Bank NTT, orang kasih keluar ongkosnya berapa, mungkin sekitar 400 jutaan lah. Sekitar begitu, kasih keluar, sisanya Bapak Ibu pakai buat anak-anak. Pakai buat sekolah. Jadi ke depan kita mulai belajar untuk tidak minta-minta lagi. Karena kita akan kerja sendiri. Kita bikin 3 bulan itu, 100 hari, berarti 3 bulan kita akan siapkan untuk kita punya kepentingan membangun sekolah ini. Kalau tadi kepala sekolah bilang ini gerakan Roh Kudus, nah saya mau tanya dulu, ini Roh Kudus sudah jalan atau masih ada di sini? Jadi saya ingin begini, kenapa saya omong ini? Saya juga berhubungan erat sekali dengan apa yang disampaikan kepala sekolah tadi. Kita tahu bahwa minggu-minggu ini Tuhan Yesus sedang menunjukkan, kita sedang melakukan perayaan Paskah dan menunjukkan bagaimana Yesus bangkit
bahkan menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa saya telah bangkit dari antara mati, lalu menghembuskan Roh Kudus ke dalam murid-muridnya. Betul toh? Nah, sekarang itu Roh Kudus juga masih ada di sini sekarang. Cuma di ukurannya apa? Nomor satu, kita harus punya visi, misi, program kerja, dan strategi yang dimiliki Allah dan juga bagian dari kita. Supaya kita tahu itu kerjakan Roh Kudus atau Roh Kuda. Itu kita harus cek di situ. Karena itu saya bilang, visi Allah adalah damai sejahtera. Dimanapun Yesus berada atau Allah berada, baik lewat malaikat-malaikatnya maupun langsung oleh Yesus, dia bilang, damai sejahtera menyertaimu. Maka visi Allah itu selalu damai sejahtera. Ada orang sejahtera tapi tidak damai, karena uang pencuri. Habulan lewat, dia lompat dari tempat tidur. Dia pikir polisi sudah ambil sendiri. Nah, itu karena itu sejahtera tanpa damai. Damai tidak bisa kalau tidak sejahtera. Lapar terus mana bisa damai, tidak bisa. Harus sejahtera, damai. Jadi dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Damai, sejahtera itu dua sisi. Jadi itu visi, visi besar Allah. Kalau itu visi damai sejahtera, maka misinya apa? Misinya menyelesaikan kaum hina. Itu salah satu misinya. Itu saya selalu bilang, kalau orang tidak tahu ini, dia tidak pernah masuk surga. Misi membebaskan kaum hina. Itu mulai start. Siapakah kaum hina itu? Lapar haus, telanjang, terpenjara, sakit, orang asing. Lapar haus. Lapar haus itu programnya apa? Kali ini misinya. Misi membebaskan kaum hina, lapar haus, telanjang, terpenjara, sakit, orang asing. Maka program kerjanya apa? Pertanian, peternakan, perikanan. Ini program kerja dari Tuhan Yesus, bukan saya. Jadi kalau orang tidak tanam, hanya makan-makan, saya itu minta pelayan. Program kerjanya itu. Lalu strateginya apa? Strateginya adalah kolaborasi. Apa? Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, Bapakku di dalam aku di dalam Bapa. Itu teori kolaborasi. Triple helix. Teori triple helix itu. Helix itu mereka ada di dalam semua. Itu teori yang selalu disampaikan oleh Yesus. Jadi triple helix itu teori yang disampaikan oleh Yesus. Harus kolaborasi. Nah, kolaborasi itu hari ini saya datang sebagai pemerintah. Datang di sini, pendidikan menjadi bagian kerjasama kita. Nanti kita off taker pengusahanya, lalu dengan Bank NTT atau BNI46, ada Bank NTT di sini. Nah, ini direktur kreditnya ada di sini kebetulan. Menjadi satu kesatuan gerakan untuk kita kolaborasi. Karena Yesus bilang begitu. Tidak bisa kalau orang kerja sendiri. Kerja sendiri tidak ada buah. Akulah pokok anggurnya, kamulah rantingnya. Kamu tidak akan berbuah kalau tidak tinggal di dalam aku. Bapakku pengusahanya. Nah, jelas. Dia ada bagian di situ. Jadi jangan kerja sendiri-sendiri. Kerja sendiri-sendiri itu tidak pernah berhasil. Kamu tidak akan pernah berbuah lebat kalau tidak tinggal di dalam aku. Maksudnya kerja sama-sama. Jangan pikir kerja sendiri, tengah-tengah pikir kanan, tidak kerja, tidak hasil. Nah, karena itu sekarang kita saya datang sini. Selain dari bantuan yang janji yang saya kasih ke penari, saya ingin juga mengajak Pak Guru, Imam Guru, anak-anak, berhenti sudah kita mulai melakukan hal-hal yang tidak fundamental. Contohnya, kita belajar mati pung, tapi kita lepaskan kita punya tanah-tanah dan kita menuju pegawai negeri. Bagus juga pegawai negeri ini. Tapi tidak semua akan menjadi pegawai negeri. Kebutuhan 10, lamar 50 ribu. Mana bisa? Tapi kita sedang melepaskan kita punya tanah, orang diam dan segala macam. Kita sedang melepaskan kita punya potensi-potensi yang ada untuk kita lepaskan diam. Kita harus punya orang yang mampu bisa jual namanya pakan ternak. Kita harus juga orang yang mampu mengelola kita punya limbah pertanian. Limbah pertanian, jagung kita, batang jagung, batang padi. Harus mampu diolah. Jadi kalau musim kemarau, musim paceklik bagi binatang, bagi kita punya hewan, ternak kita, maka mereka bisa dikasih makan. Kita mampu untuk melakukan fermentasi dengan baik, sehingga mereka bisa kasih makan pada musim-musim seperti itu. Tapi sekarang bukti, di seluruh NTT Apli Pulau Timur ini, kita agak buang kita batang jagung, agak buang batang padi, ini percuma. Lalu kita punya sapi, kita punya kambing, kita punya yang lain, tengah-tengah setengah mati, dia stunting ke manusianya juga. Nah, jadi saya pikir, ini hari saya kesini, dan saya mau kerja nyata, saya tidak mau datang basa-basi. Nanti habis ini Pak Kadis Pertanian kerjasama dengan Bapak Kepala Sekolah, Mama Guru, Mama Ibu Guru dorang, Bapak Ibu Guru, seluruh anak sekolah. Dengar baik-baik anak-anak ya, jangan pernah lu tertarik tidak hitam. Mau hitam seperti arang, tapi kalau otak pintar, dompet banyak, orang antri selalu. Nah,
Tapi kalau otak tidak ada, dompet kosong, parsel tercelup. Jadi dengar baik-baik. Jadi orang kiri pikir ganteng-ganteng sudah laku. Orang ganteng bodoh, kok uang tidak ada saat mau sendiri. Tapi kalau pintar mati, nah, muka biar sama ke Victor Silat cukup lah. Tapi kalau otak hebat, uang banyak, dong antri. Dia tetap bilang jangan datang, dong tetap datang. Jangan, stop, terlalu banyak. Beta cuma ulai. Nah, atau setahan-tahan, saya nongin, dong sama, dong tetap datang terus. Nah, itu. Jadi saya minta untuk cara berpikir kita berubah. Kita menuju untuk melayani seluruh potensi-potensi kita. NTT ini luar biasa kaya. Tapi kita sedang bekerja hanya menuju pegawai negeri. Tidak ada pengusaha yang luar biasa. Kita punya laut luar biasa hebat. Kita punya perikanan luar biasa hebat. Lobster kita di Pulau Timur ini lobster hebat-hebat. Tapi kita tidak ada kerjakan dengan baik. Karena itu saya harapkan kita mulai untuk menyiapkan kita punya potensi. Nomor satu jagung dulu. Karena ini cuma 100 hari. Kita omong 100 hari, saya. 100 hari kemudian, Bapak Guru, Bapak Guru dengan seluruh anak sudah punya sekitar 6 miliaran. Sekitar 5 miliar lebih. Dalam tempo 100 hari. Dan ini kan bukan Bapak bicara semua. Semua disiapkan pemerintah. Bapak, Ibu Guru dan seluruh murid hanya tiap hari dijaga. Tofak sudah baik, jaga sedia baik. Tidak ada yang jaga ganggu di tempat. Dia dipanen pada 100 hari. Pengusahanya datang, beli di tempat. Nah, itu sudah disiapkan. Kali ini gagal, terlalu. Besok-besok datang ambil pulang, ambil buang. Jadi saya mau sampaikan begini, bukan apa-apa. Saya tidak terlalu lama lagi menjadi gubernur. Tahun depan September, 5 September saya berhenti. Tapi model seperti ini saya ingin agar kita menjadi gerakan sama-sama. Karena waktunya tidak terlalu lama lagi. Dan satu tahun itu cukup lah, cukup luar biasa untuk gerakan kita. Kalau sekolah semua di NTT gerakan yang sama, maka 3 bulan setelah itu kita memiliki segalanya. Kita bisa bikin penelitian, kita bisa bikin riset-riset kecil, kita bisa bikin bawa anak kita untuk melihat kita punya potensi-potensi, bilang mereka, kamu harus menuju ke sini. Kita punya semuanya, tapi kan kita buat anak tidak pernah tahu kita punya potensi apa. Fatum nasi yang begitu luar biasa, kapan kalau kita dorong luar biasa, di sana orang datang, ayam pun tidak ada. Maka daging ayam kalau kita minta, 500 ekor, senar apa? Siapa yang mengurusin daging ayam? Telur ayam, telur tidak ada. Tidak ada telur ayam di kita nih. TTS telur ayam datang dari luar semua. Taruhan sama saya. Telur ayam datang dari luar semua. Di TTS mana ada telur ayam? Nah ini yang kita harus siapkan ke depan. Tidak semua harus menjadi pegawai negeri. Bahkan ini uang besar. Saya gubernur pun saya mau. Kalau mama bapak ibu lihat lahan tidak mau kerja, nah datang ke saya. Saya mau kerja. Bapak ibu itu bagi 25. Bapak ibu yang punya lahan dapat 25, saya pegang 75%. Tidak apa-apa juga. Tapi saya kaya, nanti bapak ibu yang minta-minta duit sama saya ya. Karena ini cuma 100 hari. Kita omong selesai, saya kok lakas berhenti tahan. Toh, kau belajar juga di lapangan aja. Karena itu saya harapkan ini kita terus mendorong agar semua terjadi. Dan saya mau lihat, panen bulan apa? Maret, April. Maret, April kita panen lah. Berarti tahun depan itu saya sudah tahu, SMA, Fata Soe sudah punya uang 5 miliar. Dan harus itu, perencanaannya begitu. Dengan catatan 300 hektar itu sudah ada di Gubernur NTT sudah lihat 300 hektar di bulan Juni. Berarti sekitar 1 bulan setengah lagi dari sekarang, saya sudah lihat itu 300 hektar itu ada di mana. Dan saya tahu siapa kerja di mana. Kadisnya masuk atau tidak. Terlibat pendamping pertaniannya masuk tidak. Itu kita cek baik dengan baik. Jadi ketahuan 300 hektarnya jadi. Dan itu kemanapun Pak Kepala Sekolah, Bapak bicara kemanapun, kita sedang membawa anak-anak merubah perspektif mereka. Perspektif pegawai negeri itu akan dirubah. Mereka akan menjadi orang-orang yang akan melayani, orang-orang yang akan mengerjakan mereka punya potensi sendiri. Karena semua disiapkan oleh pemerintah ini. Kecuali suruh kerja sendiri. Oi, bekerja sendiri. Nah, itu susah. Ini apa semua disiapin? Benih disiapin, pupuk disiapkan, apa disiapkan? Cuma lupi kok kerja saja itu sudah bisa setelan betul itu. Setelan betul. Sudah bisa omong lagi. Ya, itu bisa omong lagi. Jadi saya pikir, liburkan 3 bulan. Toh kita ngajar di lapangan. Kita bikin ngajar lapangan. Sekarang ini kita mengajar di lapangan, bawa anak-anak ke lapangan, jangan ada di kelas. Semua ada di kelas, semua tidak boleh ada di kelas lagi. Kita punya riset, kita riset lapangan. Sekarang ini modelnya adalah riset yang terapan, langsung diterapkan. Riset-riset terapan kita. Kita cek kita punya jagung, kita cek iklimnya, mau kemana kita. Bila perlu kalau Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman semua sudah kuat, kita bikin pakan ternak sendiri. Lalu kita jual, karena 1 tahun pakan ternak NTT beli ke Pulau Jawa itu 1 triliun rupiah. 1 tahun. Dan itu paling banyak datang dari jagung, tepung ikan,
apa namanya kelor dan apa namanya kedelai tidak pakai ampas kelapa. Nah, kedelai itu Amerika, vapor Amerika vapor pakai ini ampas kelapa yang terpakai. Jadi ampas kelapa itu substitusi kepada kedelai yang dia punya nilai proteinnya lebih tinggi bahkan daripada kedelai. Kita memiliki semua identiti, tapi kita beli ke pulau Jawa. Karena itu kalau jagungnya kuat, satu waktu uang sekuat dan mungkin 2-3 tahun lagi kita tidak perlu lagi jual jagungnya. Langsung kita masuk dengan pabrik kecil, nanti pemerintah bisa bantu bikin pabrik kecil untuk kepentingan pakan ternak. Jadi babi pengen punya sendiri, telur ayam punya sendiri, ayam petelur punya sendiri. Sehingga masyarakat, anak-anak itu tidak dilatih untuk masuk dalam kelas saja, tapi mereka punya uang. Jadi begitu mereka selesai, mereka tidak akan tertarik lagi untuk menjadi pegawai negeri. Karena pegawai negeri ini gaji macam kepala negeri, pernah belum gaji dulu. Selain korupsi. Apa, 5 juta? 5 juta? 5 juta ini kalau tanam jagung selesai ini sudah lewat ya. Panggil sendiri, masih baik sepakat selalu kadis. Pasti selesai. Praktik kadis. Jadi ini sedang saya ingin untuk membuka mindset. Kenapa saya datang di sini juga? Ini terakhir. Dari seluruh sekolah pendidikan agama dengan dasar agama ya, Katoliknya sangat bagus. Dimanapun saya pergi, saya berpulang dari Flores, SMA, SMK Katolik itu tertata dengan baik. Yang Protestan pun harapannya Efata dengan saat itu. Kan ini kita tidak incar secara luar biasa, maka dia mati. Lalu kalau dia mati, itu sebuah kematian iman. Ingat baik-baik. Gereja bubar, tidak apa. Tapi kalau sekolah bubar, apalagi sekolah yang menamakan diri Kristen, yang mempunyai karakter Yesus hilang, maka kehilangan keselamatan. Saya ulang-ulang katakan, gereja boleh tutup, sekolah jangan. Apalagi sekolah yang bernuansa dan berlatar belakang serta berkarakter Yesus. Itulah membawa keselamatan. Karena Yesus tidak pernah, pergilah, jadikanlah rumah ibadah sebanyak-banyak buat aku. Pergilah, jadikanlah mereka muridku. Belajar itu. Bukan bangun rumah gereja, belajar. Nanti rumah gereja perlu, kalau belajar sepintar, baku belum sama. Jadi yang disebut gereja persekutuan orang-orang kudus itu tidak selamanya di dalam gedung. Kita tahu bahwa banyak sekali gereja di Eropa kosong hari ini. Orang sudah turun ke gereja lagi salah. Tidak salah. Gereja itu input. Orang datang belajar ke sekolah, belajar. Nanti outputnya apa? Outputnya tadi saya omongin. You punya gak kemampuan untuk bantu orang lain? Seperti kita hari ini. Kita duduk dalam ruangan ini. Kita adalah orang-orang yang cukup inputnya untuk memberikan output kepada orang lain. Membantu orang lain menjadi output. Itulah manusia output. Jangan jadi manusia input terus. Karena itu memang itu yang kenapa mengharuskan saya untuk datang di sini. Agar ini menjadi cara di muka karakter Yesus yang keluar untuk melayani kaum bina dan sekolah ini. Kita membuat bentuk baru. Dan Bapak Kepala Sekolah menjadi pilar utama untuk merubah strategi, membangun cara berpikir baru. Kita membangun cara berpikir bahwa karakter Yesus yang melayani. Yesus itu tukang melawan. Coba belajar, apa yang ikut Yesus itu? Tukang melawan. Melawan yang tidak benar. Contoh, hari Sabat semua diatur. Zaman itu teratur, hukumnya jelas. Dia tidak bisa sabat. Dia dibantu orang. Lu marah sendiri. Tapi apa jawabannya? Ibadahmu adalah bagaimana melihat orang lain, membantu orang lain, dan itulah ibadah. Bahkan Paulus hari ini mengeluarkan sebuah teori baru tentang ibadah. Apa teori ibadah menurut Paulus? Paulus bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itulah ibadahmu yang sejati. Bukan pikir aja saja. Pikir aja penting. Tapi kalau terus-terus dan tidak pernah mempersembahkan untuk kehidupan orang lain, itu tidak ada guna. Itu teori Paulus. Teori Paulus belum begitu. Nah, karena itu saya ingin datang di sini, supaya Bapak Ibu semua, belajar untuk membangun gereja itu lewat sekolah ini. Jadi siapakah gereja itu? Bapak Ibu semua yang sedang mendidik. Knowledge-nya, moralnya. Jadi itu namanya karakter anak itu dan intelektual anak itu menjadi kekuatan agar dia berani untuk mengambil risiko-risiko di lapangan untuk menolong orang lain. Menolong dirinya sendiri, setelah dia selamat, dia menolong orang lain. Itu tujuan dari kehidupan kita dan sirkulasi manusia Yesus yang percaya Yesus itu, dia punya sirkulasi berpikir harus begitu. Nah itulah. Saya datang di sini sebagai sekolah Kristen yang saya harapkan dengan bantuan-bantuan gerakan ini tidak akan mati. Matinya sekolah ini, matilah iman Kristen. Ingat baik-baik.
mati sekolah ini, mati iman Kristen. Dan itu hanya bisa dapat di sini. Dan kita bisa desain ke depan, desain pendidikan di tempat ini menjadi desain karakter Yesus. Apa itu karakter Yesus? Berani, jujur, pintar, bukan buta huruf, pintar. Orang pintar betul. Pintar, berani, peduli, jujur melayani. Itu karakter Yesus. Pintar, banyak orang yang merasa orang-orang pintar itu pengen Yesus, harus kita pintar-pintar. Jadi saya mau kasih ingat bahwa contoh, kita punya TTS ini. TTS ini terkenal dengan tempat yang dingin dan indah. Tapi kapan kita punya 1000 hektar saja? Ini mimpi kita ke depan. Kita punya 1000 hektar taman bunga. Seluruh orang stres di kota Kupang akan naik ke TTS untuk melihat taman bunga itu dan bayar. Di dunia manapun orang akan melihat taman bunga. Di dunia manapun. Hanya kita di TTS tidak taman bunga. Kita pun taman penuh dengan tembok semua. Kita lihat taman tembok, bukan taman bunga. Nah, kita akan ke sana, Pak Abu. Tapi saya mau, kenapa ini sekolah menjadi cara di muka? Karena mendesain dia lebih gampang daripada saya desain apa namanya, sekolah-sekolah negeri. Walaupun saya gubernur, saya sedang berubah-ubah. Saya sedang berubah, tapi saya harapkan kita bisa berubah, karena pendidikan ini kan yayasan. Dia bisa lari keluar dari sistem pemerintah. Jangan terlalu tunduk. Bisa lari keluar, kita bikin observasi, lari keluar kita untuk melayani kita punya potensi-potensi kita. Jadi hari ini ada SMA, SMK. Saya harapkan ini menjadi satu kesel. Nanti saya mampir juga one day ke situ. Hari ini gak sempat, abis ini pergi di terminal itu menuju di Bonle, Wimbakubah, Berumpuru. Jadi abis itu saya minta maaf. Karena itu saya tidak terlalu lama di sini. Saya akan pamit. Tapi nanti kita lihat kepala sekolah, dengan yayasan semua, dengan anak-anak semua. Nanti saya datang juga kalau kalian sudah punya 300 hektar itu. Saya mau ikut lihat juga, sebentar situ kalau kalian panen, tiru sebagi saya. Buat kalian saja, tiru sebagi saya. Nanti kalau pagi lagi, kurang lagi. Karena itu terima kasih. Shalom. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk gubernur kita. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, dimohon kepada Kepala SMA Ipatasoe, Bapak Rufi Selan SPD MPD, bersama Bapak Kepala SMK Kristen Soe untuk berada di depan. Dan bantuan ini akan diserahkan oleh Ibu Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh Kepala SMA Ipatasoe, Bapak Rufi Selan SPD MPD. Selanjutnya, kepada Kepala SMK Kristen Soe, diterima oleh Kepala SMK Kristen Soe. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk penerimaan bantuan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur.